Kalau panjang bahasa Inggrisnya apa? Panjang, kalau nggak salah long. Long ya. Hmm. Kalau ngomongnya panjang apa? Terus sebagian juga banyak yang nggak jelas dan yang paling kayak banyak banget itu yang California. Oh, California. Ini ya kayak buat yang main Omen ya. 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 Kayak apa ya, kayak kalau misalkan main Omen itu lebih baik kayak cari hal yang positif gitu. Okay. Jangan yang kan banyak kan yang nggak bagus. Okay. Jadi kayak aplikasinya itu tercapnya nggak bagus juga. Oh. Gitu. Satu nih ya, pesan dari saya bang untuk kita semua yang ada di seluruh ya, seluruhnya. Ya. Jadi janganlah kita mengajarkan sesuatu hal yang buruk, dikarenakan keburukan itu menyebarkan sebuah kesalahan, ya kan? Sama, bang. Nah, intinya yang baik-baik aja. Intinya yang baik-baik aja ya. Ayo. Tahu bang. Ayo, lu apa woi? Ayo dibantu. Ya. Oh. Halo bro, lagi ngapain nih bro? Lagi mood break bang. Oh. Mood break. Mood break. Iya, mood break bang. Oke, keren. Ini dengan bro-bro siapa ini? Kita bro saya, bro Rizky, dan bro yang satu lagi nih, bro Anif namanya, dan ini ada lagi kawan saya, bang. Oh, ada tiga. Iya, ada tiga. Oke. Namanya Darjan. Oke. Terus? Ingat nggak? Lagi pada, ya, coba dapat lihat siapa kepala. Namanya, ini siapa? Oh, ini namanya Emon. Nama ini Emon. Halo, Emon. Hai, salam kenal dari Emon. Hai. Hey, lagi nunggu bola ya? Ya. Iya, bang. Oh, kira-kira prediksinya siapa nih yang menang? All in bang, Maroko bang, Argentina bang. Hah? Maroko udah pulang. Maroko kan malam ini Maroko main bang. Oh malam ini? Bu, bukannya Prancis sama Argentina? Enggak, besok itu sekarang. Oh siaran ulangnya, siaran ulang malam ini. Bukan. Enggak, perebutan juara tiga. Oh juara tiga. Oh gitu. Wah iya kalian yang lebih tahu bola. Oke. Eh tapi sama nunggu bola, Emon tanya-tanya, suka nggak mau jawab? Daripada gabut, boleh ya? Enggak, dapetinnya bang. Oh, dapetnya dia kalau benar. Oke ya, siap ya? Oke bang. Oke. Yang pertama. Ada seorang namanya Budi. Ya. Budi punya uang Rp120.000. Ya. Lalu dia beli makanan harganya Rp15.000. Berapa kembaliannya? Kembaliannya goceng. Goceng. Woi, betul, udah menahan. Goceng, 5.000. Kenapa cuma 5.000? Karena yang dipakai 20.000. Nah, betul. Oke, keren. Oke, lagi. Pertanyaan kedua. Oh, jawab cepet ya. Ini harus jawab cepet. Ya. Kertas warnanya apa? Putih. Nah, gigi warnanya apa? Putih. Susu warnanya apa? Putih. Sapi minum apa? Air. Cepet dia cepet. Good. Pertanyaan kedua selesai. Pertanyaan ketiga. Daun warnanya apa? Hijau. Nah, rumput warnanya apa? Hijau. Macan makan apa? Daging. Nah, betul. Fokus. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa bahasa matematikanya antri? Tahu tuh antri? Kalau beli bensin? Ya, kalau beli bensin kita harus antri tuh. Ya. Nah, apa bahasa matematikanya antri? Hah? Kan bahasa matematika penuh dengan angka-angka toh? Matematika. Bahasa matematikanya antri. Apa? Bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris lain. Bahasa matematikanya antri. Ayo. Tahu bang. Lu apa woi? Ayo dibantu. Ya, gak lulus nih. Pertanyaan yang keempat. Gak tahu. Ya oke, Emon kasih tahu ya. Bahasa matematikanya antri satu persatu. Aduh. Satu persatu. Ya, betul toh, satu persatu, gak boleh nyelak. Iya toh, harus satu persatu. Gue gak kepikiran ya. Gak kepikiran ya.
Tapi emang mau tanya dong, kalian main Ome TV ketemu dengan orang-orang yang bagaimana nih? Yang ini bang, lagi biasa. Ya, lagi gabut. Oh gitu, nyari, gabut. Ada yang aneh-aneh nggak? Ada yang aneh-aneh nggak ketemu di sini? Ada. Oh gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Ome TV? Kalau main Ome TV gimana gitu? Lanjutkan aja bang. Oh lanjutkan. Oh iya. Lanjutkan. Oke. Ini masuk YouTube ya kita. Ini masuk YouTube kita bang. Masuk YouTube. Waduh, kok YouTube sih? Kenapa harus YouTube? Ya udah. Ya udah. Emon minta izin boleh. Emon minta izin. Boleh. Ini nama channelnya. Boleh. Mama Adels. Mama Adels. Tuh Mama Adels. Coba cari. Emon punya Mama. Namanya Mama Adels. Coba cari. Nanti ada ketemu Mama Adele's Daily Vlog. Tinggal klik aja Mama Adele pakai koma di atas. Coba lihat, ada nggak? Mama Adele's. Pakai koma di atas, pakai koma di atas. Pakai koma di atas tanda kutip. Nah, tanda kutip. Mama Adele's. Nah, itu dia. Ada. Itu nah, dia. Oke. Okay, Mas, itu cok kita cok. Tapi emang mau tanya dulu. Kalian tinggal di mana nih? Kalian tinggal di mana? Di Tangerang. Oh Tangerang, oke. Okay. Ya. Kalau di Tangerang itu apa ya kuliner khas Tangerang? Gak ada. Oh nggak ada. Oh itu daerah Jakarta atau, ya. Banyak jajanan ya. Iya banyak. Kalau khasnya nggak ada. Karena Emon kan angkat di channel Emon ini Kulsantara. Itu kuliner Nusantara. Kalau misalnya kita ke daerah ini apa makanan khasnya? Sambil main tebak-tebakan tadi itu. Ada satu lagi sih, sama apa, Raymond mau ajak sahabat-sahabat di Indonesia yang nonton kalau main Ome TV itu harus gimana? Ada nggak pesan-pesannya? Nanti Raymond edit dulu. Apa? Kasih pesan-pesan, bro. Ini bang. Ayo, apa? Ayo. Pesan-pesannya. Nggak usah malu, apaan sih? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Ya udah, lu dulu. Oke, satu-satu. Satu persatu nih ya. Pesan dari saya bang untuk kita semua yang ada di... Oke. Seluruhnya. Ya. Jadi janganlah kita mengajarkan sesuatu hal yang buruk dikarenakan keburukan itu menyebarkan sebuah kesalahan, ya kan? Oke. Jadi sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik atau nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, mantap. Jangan menyebar keburukan, harus kasih kebaikan. Iya, jangan bikin malu bangsa Indonesia. Betul itu. Oh, oke, okay. thank you. Satu lagi. Ya, bang, udah ini aja. Tuh sama. Oh, siapa tahu ada. Nah, ini yang baju garis-garis apa? Garis-garis putih hitam. Ya, sama. Intinya yang baik-baik aja. Ya. Oke, kalau gitu. Anyway, iya nggak apa-apa. Sip. Anyway, makasih banyak ya, udah berpartisipasi. Oke? Okay? Nanti tonton ya. Oke, okay, sukses ya. Oke, okay, sukses. Take care ya, bye-bye. Ketemu sama. Emon lanjut ya. Oke, okay, see you. Thank you. Oke. Okay. Hijau warnanya ya. Di atas sama kayak baju yang ketawa. Ini dengan Mbak siapa? Emon boleh kenalan nggak? Mbak Kia. Oh Mbak Kia. Mbak Kia tinggal di mana? Di rumah. Oh pintar Mbak Kia. Bukan tinggal di hotel ya? Ngapain Mbak? Main Ome lagi ngapain nih? Gabut aja. Oh gabut. Oh. Kalau gabut, Emon kasih pertanyaan suka nggak mau jawab? Boleh. Oke. Okay. Iya, Pak ya. Simak baik-baik, Pak. Ada seorang namanya Budi. Budi punya uang Rp120.000. Nah, Budi beli makanan harganya Rp15.000. Berapa kembaliannya? Berapa tadi? 100. Budi punya uang Rp120.000. Terus dia beli makanan Rp15.000. Berapa kembaliannya? 105. Salah. Terus berapa? Cuma 5.000. Kan 100 tadi. 120. Kan dia cuma bayar pakai uang 20.000. Enggak pakai 100. Oh, iya.
Panjang, kalau panjang bahasa Inggrisnya apa? Panjang, long ya. Kalau ngomongnya panjang apa? Ngomongnya panjang, bosenin. Kalah. Kalau ngomongnya panjang, tolong. Kalah ya betul. Dan kita tahu nggak antri? Apa? Antri tahu nggak? Tahu. Apa bahasa matematikanya antri? Bahasa matematikanya antri. Nunggu. Salah, bukan nunggu. Bahasa matematika penuh dengan angka. Enggak tahu. Bahasa matematikanya antri adalah satu persatu, Mbak. Kok satu persatu? Iya, enggak boleh nyerobot. Satu persatu. Satu persatu. Oh. Kalah. Iya, satu persatu. Jangan nyerobot. Betul. Gantian. Enggak ada lagi. Enggak bisa. Tapi emang mau tanya ini, Mbak. Kalau Mbak mau ngomong ini, biasa pengalamannya apa? Apa? Ketemu dengan orang-orang bagaimana? Kalau main Ome TV, Mbak ketemu dengan orang-orang bagaimana aja? Sebagian kayak ada yang bisa diajak ngobrol gitu, kayak gini kan ngobrol kan. Nah, gitu. Terus sebagian juga banyak yang nggak jelas, dan yang paling kayak banyak banget itu yang California. Terus tahu kan? Tahu California? Ngerti. Ya, spray bagus kan? Terus Mbak kalau lihat orang yang seperti itu, apa yang Mbak buat? Kaget lah. Oke. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Kalau main Ome harus gimana gitu? Oh, enggak sih, kayak murah banget sih kamu kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi foto sini, Mbak Ria tinggalnya di mana? Di Kalimantan Selatan. Oh, Kalsel. Mbak, kalau emang tinggal di Manado? Kalau emang tinggal di Manado, Sulawesi Utara? Kalau emang ke Kalimantan Selatan, apa ya makanan unik khas dari Kalimantan Selatan? Apa ya? Banyak. Kotanya mbak dari mana? Kalau mau salah, di mananya? Pontianak, Banjarbaru. Apa sekali Banjarbaru, mbak? Apa ya? Nggak tahu. Kalau aku aslinya orang Kalimantan Tengah, cuman sekolahnya di Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan itu, kalau nggak salah, ingat ada kerajaan pertama di Indonesia ya? Putai. Di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai. Betul. Tapi jauh, nggak tahu juga sih di mana. Nggak tahu juga ya. Mbak, terakhir nih. Emon mau minta izin boleh nggak? Boleh. Kalau Emon upload di channel Emon boleh nggak? Emon punya channel itu bicara mengenai Kulsantara. Pernah dengar nggak Kulsantara? Enggak. Kuliner Nusantara. Jadi Kalimantan Selatan apa ya? Kota Baru. Oh. Terus sama ini Mbak. Sama pesan. Apa?
Apa kalau Banjarbaru? Kasih tahu dong. Apa? Yang dari Banjarbaru, kuliner. Kalau di Manado itu ada bubur Manado. Pernah dengar nggak bubur Manado? Pernah. Nah itu kalau di Manado itu terkenal. Kalau Banjarbaru? Nggak tahu. Aku tanya gini, kalau misalkan kan di Kalsel itu kan banyak ya kan, kabupatennya kan banyak ya. Terus kalau misalkan di Kabupaten Tabalong itu khasnya paliat. Oh gitu, Tabalong. Terus kalau di mana ya lagi, di Kandangan itu ada ketupat Kandangan, itu yang paling gini. Oke. Sama satu lagi Mbak, Emon kasih apa juga pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Indonesia kalau mereka mau TV atau gimana? Gitu. Mbak punya pesan gak? Ini, ya nih. Ini channelnya itu Mama Adel. Mama Adel. Nanti Mbak bisa lihat. Mudah-mudahan besok kalau selesai di edit, tayangin besok. Gitu. Gak apa-apa ya Mbak? Iya, gak apa-apa. Ah, makasih Mbak. Tapi kegiatan Mbak siapa? Apa? Kegiatan Mbak siapa? Sekolah, kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Udah tingkat berapa? Tingkat 2 baru. Oh, tingkat 2. Jurusan apa, Mbak? Jurusan yang enggak ada cowoknya. Jurusan yang enggak ada cowoknya. Perawat. Perawat ada. Ada ya? Wah, apa ya? Coba jurusan yang enggak ada cowoknya. Tuh, emang kok enggak dulu. Apa ya? Ayo, apa ya? Jurusan yang dapur, tolong. Apa tuh? Ya nggak tahu, nggak tahu. Apa tuh? Nggak tahu. Keluknya yang nolongin orang lahiran. Oh, sudah. Iya, bidan. Betul tak? Ya, bidan. Dulu Emon juga pernah ketemu dengan bidan. Ada di channel Emon. Oh, keren juga. Tapi kalau nggak salah, dia Jawa. Jawa. Itu ada di channel Emon juga. Nanti Mbak, nanti lihat ya. Nanti aku lihat. Mama Adel, tapi oke tombol di atas. Oke, Mbak. Eh, nonton bola nggak ini? Suka bola kaki ya? Bola kaki ya? Bola kaki? Iya. Sepak bola? Iya, suka nonton sepak bola nggak? Kan hari ini kan final tuh Piala Dunia. Nggak suka. Oh, tapi kira-kira. Tahu tuh negara Argentina? Apa? Argentina tahu toh? Tahu. Nah, tuh Lionel Messi, toh. Argentina akan Prancis malam ini. Kira-kira menurut siapa yang menang? Argentina. Oh, Argentina. Kenapa Argentina? Enggak tahu juga. Nebak aja. Oke. Kira-kira ada kata-kata motivasi untuk sahabat-sahabat Indonesia dari Mbak sendiri? Ini ya, kayak buat yang main Ome ini ya. Ya. Kayak apa ya? Kayak kalau misalkan main Ome itu lebih baik kayak cari hal yang positif gitu, jangan yang kan banyak kan yang nggak bagus. Jadi kayak aplikasinya itu tercapnya nggak bagus juga gitu. Tapi kira-kira Pak, kalau nanti sahabat-sahabat Indonesia pengen cara Mbak Tia, boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak kan? Ada IG nggak? Ada alamat IG atau apa? Ada IG. Kalau nanti, aku kan lagi record. Nanti aku edit. Nah, udah. Oh, iya, Oke, sobat-sobat di sini Mbak Tia. Emon harap Mbak Tia sehat-sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi di Emon. Iya. Tebak-tebak aja. Keren kan Mbak Tia punya tebak-tebak aja. Oke, ya, sukses ya Mbak Tia ya. Iya. Oke, bisa lihat ya nanti ya. Iya, nanti subscribe. Selamat malam. Iya, dadah.